Hello guys, please support me with subscribe my channel, like, comment, and absolutely share, 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 share. I will share my video every week, so don't miss it and happy watching! Apa yang Anda rasakan? Aku yang panik, padahal yang mau lahiran siapa? Say bye bye. Jadi nih teman-teman, karena bayinya yang keluar itu cewek, terus bapaknya tuh harus pakai baju kebaya karena udah adatnya sini. Kita lihat kayak apa nanti, oke? Okay? Pakai jilbab juga. Jilbab? Iya. Tada. Mau jalannya gitu banget. Nah, kalau yang ini nih, ini adalah upacara penguburan plasenta di ari-ari, terus ada darah sama air ketubannya. Jadi kalau adat Jawa tuh masih kental banget kalau di desanya aku. Dan ini nanti harus dikasih penerangan selama sekitar sampai 40 hari pokoknya. Dan nantinya barang-barang ini tuh bisa dikubur atau digantung di atas rumah. Pokoknya yang penting udah ditimbun tanah dulu dan dimasukin ke kendil atau kayak wadah dari tanah liat gitu guys. Atun. Si Sidul, anak Betawi asli. Denun. Antara Atun dan Denun. Foto, kirim grup. Sumpah mirip banget Atun. Mojat. Masih makan. Oh, no.
Say it's